Apa kabar kalian semua lovebird kutu sayang? Kali ini aku mau cerita yang agak berat. Aku harap kalian sehat-sehat semua ya. Ya, kali ini aku mau cerita kisah tentang seorang ilmuwan. Waktu itu kan aku udah pernah cerita ya soal ilmuwan. Kalau kalian lupa atau belum pernah nonton, silakan ya klik di kanan atas kisahnya. Dan yang udah nonton juga boleh nonton ulang. Oke, kali ini kisahnya seorang fisikawan. Ya, menurut kalian kalau ilmuwan ini orangnya romantis nggak ya? Atau serius yang biasanya pakai kacamata gitu? Penasaran kan? Ayo sini aku ceritain. Antara fisikawan terkenal Richard Feynman dan Arlene Greenbaum adalah salah satu kisah yang penuh haru dan inspiratif. Mereka bertemu saat mereka masih remaja dan menjalin hubungan yang kuat sepanjang hidup mereka meskipun terhalang oleh banyak cobaan dan tantangan. Richard Philip Feynman lahir pada tanggal 11 Mei 1918 di Queens, New York. Ibunya bernama Lucille Nepelips yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan ayahnya bernama Melville Arthur Feynman, seorang sales manager yang berasal dari Minsk, Belarusia. Richard Feynman adalah seorang fisikawan teoretis Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang fisika kuantum dan elektrodinamika kuantum. Salah seorang fisikawan Amerika yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Feynman menjadi salah satu penerima hadiah Nobel Fisika pada tahun 1965 sama Julian Seymour Swinner dan Tomonaga Shinichiro. Ia juga berkontribusi dalam proyek pengembangan bom atom dan belakangan menjadi anggota panel yang menyelidiki tragedi pesawat ulang-alik Challenger. Arlene Greenbaum adalah seorang gadis yang ceria dan berbakat. Tapi pada umur 18 tahun, dia didiagnosa menderita tuberkulosis atau TBC, penyakit yang pada saat itu belum memiliki pengobatan yang efektif. Sehingga penyakit ini menempatkan dia di karantina dan diajar oleh guru pribadi. Richard Feynman dan Arlene Greenbaum pertama kali bertemu saat masih bersekolah di Brown High School of Science di New York pada tahun 1934. Mereka bertemu dan jatuh cinta saat keduanya masih mahasiswa di MIT. Sayangnya, kisah cinta mereka menghadapi banyak sekali rintangan. Feynman menggambarkan pertemuan pertama mereka dalam bukunya Surely You Are Joking, Mr. Feynman, sebagai saat yang penuh daya tarik dan koneksi langsung. Hebat ya, Mr. Feynman ini langsung main cetak buku aja nih guys. Pasti pertemuannya yang pertama kali sangat mengesankan. Pada tahun 1941, Arlene didiagnosa menderita tuberkulosis, sebuah penyakit yang serius pada saat itu yang bisa berakibat fatal. Meskipun penyakit ini mengancam hidup Arlene, Feynman tetap setia mendampinginya dan merawatnya. Ia dan Feynman tetap berhubungan meskipun perjuangan Arlene dengan kesehatannya, mereka tetap dekat. Pada tahun 1941, Feynman direkrut untuk bekerja di proyek Manhattan yang akhirnya menghasilkan pengembangan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, hubungan Feynman dan Arlene semakin erat. Mereka menulis surat satu sama lain dan Feynman selalu mengunjungi Arlene di rumah sakit ketika dia bisa. Saat kebersamaannya, yang satu harus dinas, yang satu lagi harus bersabar dan bersemangat demi kesehatannya. Kalau kamu gimana guys? Bingung gak sih? Coba tulis di komen ya. Tapi bagi aku tindakan Feynman ini sangat tepat ya guys. Meskipun dia bekerja, dia tetap memperhatikan kekasihnya. Pada tahun 1945, Richard Feynman ketika dia masih bekerja di proyek Manhattan
untuk mengembangkan bom atom selama Perang Dunia Kedua. Selama masa ini pun dia mendengar bahwa Arlene telah meninggal dunia pada usia ke-25 tahun di tahun 1945 setelah bertahun-tahun dia melawan tuberkulosis. Kabar ini sangat mengguncang Feynman secara emosional dan merupakan pukulan yang berat baginya. Kehilangan Arlene adalah pukulan berat bagi Feynman. Dia berduka dalam waktu yang sangat lama, bahkan mengalami periode depresi. Dia juga membantu merawat adik perempuan Arlene setelah kematian Arlene. Pengalaman ini mengalami dampak mendalam pada Feynman dan membentuk pandangannya tentang hidup dan kematian. Feynman selalu menyimpan foto Arlene dalam dompetnya dan menjaga kenangannya. Dia sering mengutipnya dalam berbagai macam wawancara dan tulisan-tulisannya, serta mengungkapkan perasaan kehilangan dan cintanya yang mendalam terhadap Arlene. Kisah cinta mereka dan kesedihan yang dirasakan oleh Feynman setelah kepergian Arlene telah memberikan dimensi manusiawi yang mendalam pada tokoh yang seringkali dianggap sebagai ilmuwan yang brilian dan eksentrik. Feynman kemudian menikah, tapi kisah cinta pertamanya dengan Arlene Greenbaum tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan dan warisannya. Kisah cinta Richard Feynman dan Arlene Greenbaum adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana cinta sejati dan dukungan bisa bertahan melalui cobaan yang berat. Feynman sendiri juga dikenal sebagai kepribadian yang unik, humoris, dan kontribusinya yang luar biasa dalam dunia sains. Ya, cerita kali ini memang sedih sekali ya guys, penuh haru dan tantangan. Meskipun sang fisikawan akhirnya menikah dan menemukan tambatan hatinya, tetapi tidak pernah mengurangi rasa sayangnya terhadap almarhumah Arlene. Iya, namanya hidup ya guys, terus maju. Kita tidak boleh stuck di satu titik. Sedih boleh, tapi juga tidak berkepanjangan. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Memang kali ini ceritanya sad ending, tapi semoga ada pelajaran cinta dan makna yang bisa kita ambil. Ketika dia berkata, "Bisakah kita saling mencintai?" Tapi Sapardi Djoko Damono berkata, "Tentu, kamu boleh mengalir di sela-sela butir darahku, keluar, masuk dinding-dinding jantungku, menyapa di setiap sel tubuhku. Tapi, jangan sekali-kali kau pura-pura bertanya, kapan boleh pergi atau seenaknya melupakan cintanya." Sampai huruf terakhir, sajak ini kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mataku. Oke guys, thank you so much. Please share, like, and comment. Terima kasih sudah selalu setia menjadi subscriber aku. Aku senang sekali. Dan jangan lupa selalu spread the love, give happiness, karena juga senyum itu adalah ibadah. Jadi kalian jangan lupa selalu bagikan senyum kalian untuk orang-orang di luar sana. Thank you, aku Jasmine. Bye-bye.